Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di Mario Torus. Oke, di sini kita seperti di judulnya kalian udah lihat lah ya, kita bakal reaction video RTX grafik yang artinya 4K ya kan, dan ini dianya dibuat menggunakan aplikasi, menggunakan software gitu, dan bukan gamenya. Kalau gamenya sendiri kan kita ketahui game Among Us hanya 3D-nya pun 3D yang model-model zaman dahulu banget gitu ya, masih yang jelek banget gitu. Nah, jadi di sini itu mereka ngebuat versi yang lebih bagusnya gitu. Nah, di sini ada beberapa part sebenarnya mereka buat sampai sekarang, kalau nggak salah sampai saya buat video ini ada part ke-7 atau part ke-8 gitu. Tapi yang di video kita kali ini kita bakalan sampai ke part 3 aja gitu ya, teman-teman. Nanti kalau banyak yang suka kita bakalan buatin part berikutnya gitu. Nah, tapi sebelum lanjut, pasti untuk buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja teman-teman, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, karena satu like dari kalian sangat berarti teman-teman. Oke, jadi kita di sini, di channel ini kita bakal reaction-reaction atau main-main game yang selain busit lah gitu ya kan. Karena kalau main busit, kita di channel sebelah Andreas Gaming, dan ini sebenarnya bukan channel saya udah jelasin di video sebelumnya, dan saya hanya minjem aja gitu ya kan, daripada nggak kepake. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke part pertama. Nah, untuk part pertama ini penontonnya banyak banget di YouTube, sekitar 8 hampir 8 juta gitu. Wih, gila itu sih. Nah, jadi mereka itu terinspirasi karena part pertamanya banyak yang nonton, banyak yang suka, jadi mereka buatin part-part berikutnya, dan ya banyak-banyak juga penontonnya gitu. Ada yang 3 juta, ada yang, tapi ada beberapa yang nggak sampai 1 juta gitu ya, tapi yang nggak masalah gitu. Yang jelas tetap berkarya aja dan meneruskannya ya kan, jangan sampai berhenti pokoknya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Nah, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman. Among Us. Oke, ini dia Among Us RTX on 3D animation. AAC 3D method. Oh, animation. AAC Among Us in 3D, ini dia. Ini sebenarnya cuma suara-suara aja. Pas complete, aku benci melakukan pekerjaan rumah. Ini dia cuma suara-suara aja teman-teman. Kita pelanin aja lah biar suara kita aja yang lebih jelas. Jadi ini cuma kayak suara gimana gitu lah kan, suara kayak Among Us lah. Nah, ini dia. Jadi ini dianya mau ngegesekin itu KTP. Apa sih itu kartu-kartu itu, bukan KTP. Tapi susah banget itu karena dia harus cepat gitu. Dan dia malah terbunuh karena kelamaan gitu. Soalnya itu lama banget. Kita harus benar-benar cepat. Kalau kita lambat sedikit, dianya bakalan lama. Nah, jadi yang ngebunuh itu malah nuduh. Dianya nggak ketahuan, malah temennya yang ketahuan karena ada darah. Tuh lihat. Nah, mantap banget ini jadi penjahat skill tingkat dewa gitu ya. Nah, jadi cuman sampai situ yang part pertama seperti saya bilang. Jadi dia hanya sedikit-sedikit aja dan dibuatin ada beberapa part. Nah, see what's next. Jadi apa selanjutnya, kita lihat yang berikutnya. Jadi kalau kalian memang nontonnya cuman satu part aja, nggak bakalan puas gitu, kalian nggak dapet ininya. Jadi dianya kalian lebih baik nonton semua partnya, lebih baik lah. Oke, kita langsung masuk ke part 2 aja, tapi yang belum subscribe langsung subscribe teman-teman. Jadi per part hanya sekitar 1 menitan, nggak sampai 2 menit, bahkan terkadang ada yang kurang dari 1 menit. Tergantung juga teman-teman. Kita langsung lihat part 2. Episode 2 ternyata. Masih sama AC 3D Animation. Among Us RTX on part 2. Wih. Nah, di Boosted sendiri waktu itu di channel Andreas Gaming saya pernah review tentang Boosted pakai grafik RTX gini ya, tapi dia waktu itu pakai software Blender, itu dari Andreas R35. Kalau kalian mau, kalian cek aja di channel Andreas Gaming. Wih, ini dia keren banget sih, asli jadi 4K gitu grafiknya. Yang awalnya cuma kamera dari atas, dianya sekarang udah bisa gini. Oh,
ini apa nih? Oh, ini nyelesain tas gitu ya. Jadi, oh, dia berhasil dan teman-temannya pada tepuk tangan gitu. Ini nyelesain ngidupin lampu atau apa itu ya? Soalnya jadi 3D gini jadi agak beda banget gitu sama yang cuman dari kamera atas aja gitu. Ini mereka pada nyelesain, oh, ini yang ngebuang sampah. Ya. Nah, di sini tombol apa nih? Oke, kita lihat aja. Oh, dia mau mencet. Cuman nggak bisa gitu. Jadi dia lompat-lompat. Dia kabur. Impostor dikit. Dia ketahuan gitu ya, impostor. Yang part kedua agak gimana gitu ya? Agak sulit diartikan gitu. Jadi membutuhkan yang bisa tahu mungkin hanya player-player yang sering main aja gitu. Kalau yang jarang main mungkin agak bingung itu apa gitu ya kan. Karena memang enggak maksud gitu. Oke, kita langsung masuk ke part terakhir, part 3, teman-teman. Jadi kalau banyak yang nonton, kita bakalan buat part berikut-berikutnya di dalam satu video, teman-teman. Kalau kalian setuju, kalian komen aja di kolom komentar. Dan kalau kalian mau kasih saran untuk video berikutnya, kalian komen aja di kolom komentar ya. Kita masuk ke part 3, part terakhir. Namun sebenarnya ada banyak part gitu ya. Among Us episode 3 AAC 3D Animated. Among Us part 3. Oh, tunggu kita lihat dulu itu. Ini ada bacaan Among Us. Ini asli mantep banget, yang ngebuat ini pandai banget cuy. Jadi dia nyepak bener-bener super keren gini grafiknya. Oh, ini dia sama kayak part 1, dia ngegesek itu ya, yang harus cepat itu. Nah, too fast, try again. Terlalu cepat, coba lagi. Dia buat lambat, terlalu lambat. Ini serba salah banget memang cuy. Pembaca yang buruk katanya. Waduh, dianya udah kebingungan nih, ada orang datang. Nah, orang yang datang itu keluar dari ventilasi. Seperti kita ketahui, yang bisa masuk ventilasi itu hanya impostor. Nah, jadi yang kuning ini ketakutan dan yang merah menatap ke yang kuning ini, teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, dia juga takut ya yang merah ini. Dianya kayak agak-agak gemeteran gitu mungkin ya, karena ketahuan keluar dari apa namanya, ventilasi. Untungnya cuma ada satu orang, jadi dia bisa langsung eksekusi aja. Oh, ketakutan yang kuningnya sampai gemeteran gitu. Gak berhasil-berhasil. Oh, ditembak cuy. Ditembak ketika sudah berhasil gitu nih. Kita kembali beberapa detik dulu, 10 detik mungkin ya. Tadi itu dianya udah berhasil gitu. Pas dianya udah berhasil, dianya malah kena tembak gitu. Wah, parah banget. Dia berhasil kena tembak, langsung mati gitu. Nah, dianya langsung masuk ventilasi. Oh, ada si biru datang. Si biru datang dan ini menuju ke tempat si kuning tadi. Nah, dia ngelihat. Oh, belum, dia belum ngelihat. Oh, di sini dia udah ngelihat dan dia panik. Di belakangnya ada si hijau dan otomatis si hijau menuduh si biru gitu. Karena di tempat tersebut hanya ada si biru, padahal pembunuh aslinya tadi sudah masuk ke dalam ventilasi gitu. Tuh. Nah, dia udah geleng-geleng menandakan bukan dia, namun si hijau enggak percaya gitu. Tetap di report dan apa yang terjadi. Nah, si biru, Blue was not an imposter. One imposter remain. Wah. Ya jelas lah kan, itu kill impostor tingkat dewa banget sih menurut gue. Jadi hanya orang-orang yang jago lah WD. Padahal saya sebenarnya gak jago sih main ini, cuman ya bisa-bisa sikit aja gitu. Nah, buat kalian yang setuju kalau episode selanjutnya kita mungkin bisa main Among Us bareng gitu, kalian komen aja di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini aja. Buat kalian yang belum like video ini, langsung like aja teman-teman, karena satu like dari kalian sangat berarti. Dan kalian bisa request di video berikutnya kita mau buatin apa gitu ya, biar kita bisa rajin upload lah, istilahnya bisa upload tiap hari gitu.
Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian di sosial media manapun. Dan sampai jumpa di video berikutnya.